Oke, ini ada beberapa rekomendasi dari tim digital modifikasi NMAA. Oke, sekarang kita sedang menjajal ini. Kita coba engine-nya. Inline 6 silinder turbo hybrid. Kita coba bejek. AWD-nya berasa. Ya, oke teman-teman, balik lagi di MTV Channel. Hari ini luar biasa sekali, ini spesial banget nih hari ini. Karena apa? Karena kita hari ini adalah di mana launching dari produk Mazda. Nah, yang dari mobil trainer CX-5 sekarang keluar lagi keluaran terbaru banget nih dari Mazda, yaitu Mazda CX-60, yang di mana ini big SUV ya. Kalau gue bilang big SUV yang di mana mobilnya besar, engine besar, kaki-kaki kokoh, dan bagian belakang dan interior yang sangat luar biasa sekali. Di sini gue bakal nge-review tipis-tipis mengenai CX-5, tapi gue di sini juga bakal nginfoin ke teman-teman modifikasi apa yang cocok untuk di mobil Mazda CX-60 ini. Nah, mulai dari depan kita udah terlihat banget, mulai dari grillnya yang honeycomb yang ini terlihat sangat racing banget, Japanese-nya itu benar-benar kental banget di mobil ini, apalagi terlihat dari lampunya yang biasanya Mazda itu memang sangat tajam-tajam, dan sini masih dengan tekstur yang agak tajam-tajam ujungnya, tapi lampunya tidak terlalu besar, ada di bagian depan sini, dan sini ada DRL-nya. Dan untuk di bagian bawahnya, bumper bawahnya yang benar-benar manis banget untuk di mobil CX-60 ini. Dan kapasitas engine di mobil ini adalah inline 6 silinder yang dipasangkan dengan turbo dan ditambahkan juga hybrid. Nah, jadi mobil ini sudah hybrid nih, inline 6, sesuai dengan ada tagline di sininya, inline 6. Untuk si CX-6 ini berarti kurang lebih torsinya itu sekitar 450 dan horsepowernya 250. Ini sangat sangat kencang ya, bisa dibilang menurut kita ya, tapi di sini dan kencang, nyaman, jadi benar-benar mengendarai itu mengikuti gaya berkendara dari si drivernya sendiri. Nah, lanjut lagi dari samping, velgnya ini adalah velg berukuran, kalau nggak salah ini di ukuran ring 20. Kenapa ini di ring 20? Karena big SUV dengan ring 20 itu memang sudah sangat-sangat cocok banget. Nah, kalau untuk versi NMAA, mungkin ini kita bisa modifikasi di bagian kaki-kakinya nih. Bisa kita ganti velgnya di upsize sedikit dengan menggunakan velg ukuran 22 atau tetap 20 dengan lowering kit yang bisa kita agak pendekkan sedikit. Ini sangat cakep banget. Nah, untuk di bagian belakang, CX-5 ini benar-benar manis banget, dan mobil ini sudah all-wheel drive. Jadi dengan inline 6 silinder nih, 6 silinder di mobil ini ditambahkan dengan turbo dan langsung dilancarkan lagi ke belakang dengan all-wheel drive. Wah, luar biasa banget, berarti benar-benar torsinya tuh sangat besar banget di mobil ini. Kita bisa lihat sendiri di bagasinya, sudah dengan tombol itunya, dan bagasinya pun sangat luas banget, benar-benar big SUV, apalagi ditambahkan dengan tonneau cover yang menempel di bagian door trim bagian belakang. Dan untuk bagasinya sendiri juga sangat luas, jadi benar-benar keren sekali nih. CX-60 memang luar biasa banget, Mazda ngeluarin produk terbarunya lagi. Iya, lanjut ke bagian interiornya. Nah, interior ini sangat mewah sekali ya, nuansanya keren banget, hitam dipadukan dengan warna coklat ya, brown ya bisa dibilang ya. Dan ini ada bahan alcantara ya bisa dibilang, atau bahan sweat gitu. Dan minimalis banget nih, cakep banget, jadi nggak banyak sentuhan-sentuhan yang tajam-tajam dan lain-lain nih. Jadi benar-benar bikin mobil ini lebih elegan, sporty gitu. Dan apalagi ada penambahan panoramic roof ada di atas sini. Terus lanjut lagi ke bagian dashboard ininya nih, armrestnya yang ada untuk penempatan, ada USB charge dan lain-lain. Ini untuk kontrol si audio ada di sini. Ya, inilah teman-teman nih, CX-60 bagian interiornya. Emang benar-benar lega banget, dan untuk posisi duduknya juga pun enak banget nih, dimana lo mengemudinya. Dan tiltnya ada di sini. Jadi semuanya udah tilt auto semua, nggak manual lagi, bisa maju, mundur, naik, turun.
Nah, oke teman-teman, berbeda dengan yang tadi kita review, sekarang kita lagi mau test drive CX-60 yang tipe Elite. Nah, yang tadi kita review adalah tipe Kuro, nah kalau ini tipe Elite. Berbedanya itu adalah pada bagian dashboard, sangat berbeda. Terus, setir juga sama, tadi dia ada perpaduan, ada warna coklatnya. Nah, sekarang ini di tipe Elite, warna agak apa, warna beige gitu ya. Oke, sekarang kita sedang menjajal ini, kita coba engine-nya. Inline 6 silinder turbo hybrid, kita coba bejek. AWD-nya berasa, torsinya sangat berasa besar. Dan mobilnya lebih stiff ya, menurut gue ya. Jadi nggak limbung, tuh. Jadi dia manut mau kemana-mana tuh mobilnya tuh. Tuh, manut mau dibawa kemana juga. Gitu, nah kita coba putaran poros rodanya nih. Coba muter di sini untuk big SUV, apakah sekali putar? Iya, enak banget nih untuk poros perputaran steering wheels-nya, enak banget. Oke, ini ada beberapa rekomendasi dari tim digital modifikasi NMAA. Yang pertama, mengusung konsep elegan yang dimana penggantian velg menggunakan ring 20. Lanjut yang kedua, mengusung konsep JDM yang menggunakan velg aftermarket Jepang, dan banyak yang bilang kalau velg ini never fail, ya sangat cocok sekali dengan mobilnya. Dan yang terakhir, ini konsep anak-anak skena mobil zaman sekarang yang dimana ada penambahan roof box dan penggantian velg yang ada turbo bodiesnya biar makin culture. Elegan. Untuk dari kalian, kira-kira konsep apa yang cocok di mobil CX-60 ini? So, mungkin cukup sini video hari ini. Terima kasih sudah menonton NMA TV. Bye-bye!